Apa harapan Akila sebelum pergi ke camp ni? Harapan saya dapat buat yang terbaik. Apa perasaan kamu muda sebelum sampai ke sini? Rasa seronok dan teruja. Saya bersyukur-syukur sangat dapat menyertai untuk hari ini dan saya harap dengan kem kali ini saya dapat menyemai semangat saya kembali untuk memimpin rakan-rakan dan memangkin semangat rakan-rakan untuk memimpin rakan-rakan lain. Itu saja. Terima kasih. Jangan habis tak cukup pula.
Tak semestinya satu binaan, banyak binaan pun tak apa, tetapi ada manfaat. Ada manfaat pada manusia. Baru kau tahu, ya? Ya, Zai. Kecil kan orang kecil. Lagu tadi itu ni apa? Kumpulan lagi tak siap pasal. Sambil tu kita bagi juga buat benda yang bermanfaat pada manusia guna idea kreatif. 10 minit awak permintaan tu. Jangan main lagi. Laju-laju tangan. Kita kurang masa. Mungkin akan datang tambah masa. Hari tak pun janji nampak. Dah siap lah. Okay, good. Apa yang anda dapat untuk kursus tadi? Banyak ilmu saya dapat tadi. Hantu, okay. Yang pertama, saya rasa kamu sangat seronok lah. Sebab ia memang dapat berikan saya motivasi sebagai seorang pemimpin. Ada lagi? Saya sebenarnya kamu ni sangat bagus untuk semua belajar. Kerana dapat memberikan banyak ilmu kepada pelajar-pelajar bahawa jadi seorang pemimpin sangat penting untuk diri masing, untuk diri sendiri dan juga untuk semua pelajar yang ada di sekolah. Kita sebagai seorang pemimpin ni, kita perlu ada idea yang kreatif untuk memberikan kejayaan kepada sekolah kita. Memberi kami kemudahan serta keselesaan yang sempurna. Terima kasih.